Wakapolres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriyadi bersama Kapolsek Kelapa Gading, Kompol Rango Siregar, dan Lurah Kelapa Gading Barat lakukan kunjungan ke warga korban kebakaran di Jalan Inspeksi Kali Sunter Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara. Pada kunjungannya kali ini, Wakapolres memberikan bantuan sosial kepada korban berupa sembako dan masker. Selain memberikan bantuan, Wakapolres juga sempat melakukan diskusi bersama para pengungsi. Mengakhiri kunjungannya, Wakapolres mengingatkan masyarakat untuk terus mematuhi protokol kesehatan mengingat pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Dari Jakarta, Aulia melaporkan.